Sementara itu, pemirsa, Polresta Pekanbaru mengamankan 3 orang terduga bandar narkoba di Jalan Pangeran Hidayat, Pekanbaru. Proses penangkapan berlangsung dramatis karena ada upaya penggagalan dari sejumlah masyarakat. Pihak kepolisian kembali berhasil mengamankan terduga bandar narkoba di sebuah rumah Jalan Pangeran Hidayat, Kelurahan Tanah Datar, Kecamatan Pekanbaru Kota. Saat melakukan penggeledahan untuk mencari barang bukti, sejumlah masyarakat sempat mencoba menggagalkan dengan melempar petugas dengan batu. Kapolresta Pekanbaru, Kombes Pol Nandang Mukmin Wijaya, turut langsung untuk mengamankan 3 orang terduga pelaku yang membawa senjata laras panjang sebagai bentuk tindak tegas terhadap kejahatan narkoba tersebut. Belum diketahui identitas para pelaku serta barang bukti yang diamankan karena proses penyidikan masih dilakukan. Kami melakukan penangkapan terhadap 3 orang pelaku yang diduga adalah pengedar narkotika di Jalan Pangeran Hidayat ya. Pada awal kita melakukan penangkapan memang ada sedikit perlawanan dari beberapa kelompok ya yang berupaya untuk bisa menggagalkan penangkapan yang kita lakukan ya. Namun kita langsung lerai, kita cegah dan kita langsung amankan. Polresta Pekanbaru masih menggali informasi terhadap 3 terduga bandar narkoba untuk memastikan apakah masih ada keterlibatan pihak lain atau barang bukti lainnya. Irwansyah, TVRI Riau melaporkan.